Om Swastiastu, Bapak. Kami dari Tarang Karuna, Buana Lestari, Desa Les. Ingin mewawancarai Bapak tentang tapa ngandong. Oh, iya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang melatar belakangi Bapak atau sejarah tapa ngandong ini? Berdirinya ini, adanya tapa ngandong ini, tahun penjajah Jepang memang sudah ada. Tapi yang itu sudah hilang. Sudah hilang. Dipinjam dulu topengnya, sudah dipinjam, baru dikembalikan. Tapi yang dikembalikan itu bukan yang asli, yang tiruan. Kelamaan-kelamaan hancur itu, busuk. Sesudah itu topeng ngandong ini yang kedua, idenya ini sudah tahun penjajah Jepang sudah ada. Memang sudah tahun Jepang sudah ada topeng ngandong ini. Lagi membuat muda-mudi di Desa Las ini tahun 70 lagi membuat, ingat dengan ide itu tapel ngandong itu, lagi membuat tapel ngandong tahun 70 lagi membuat yang kedua ini, yang ini yang Bapak pakai ini. Jadi saya sudah ketiga nih, penerima yang ketiga saya. Yang ke satu namanya Jeruk Penyarikan Derase yang membuat ini, anak-anaknya Penyarikan Derase yang membuat ini tahun 70. Sesudah itu sudah tidak ada, itu almarhum sudah meninggal semua. Yang membuat sudah, yang namanya Jeruk Penyarikan Derase sudah meninggal. Kedua diterima diterima lagi oleh Jeruk Penyarikan Jeruk Penyarikan Nail namanya. Jeruk Penyarikan Nail yang kedua yang membawa ini. Begitu waktu itu, waktu Jeruk Penyarikan itu Nail, saya, bapak saya narikan ini, bapak saya sudah tidak ada, sudah almarhum, namanya Sri Kanti namanya bapak saya yang menarikan ini. Di waktu Jeruk Penyarikan Nail yang membawa ini, bapak saya menarikan, tapi sudah tidak ada, sudah meninggal. Lagi yang ketiga saya yang membawa ini di sini, sudah di rumah saya. Langsung saya yang menarikkan. Pertanyaan kedua, kenapa Bapak berinisiatif atau tertarik melestarikan budaya tapa ngandong ini? Karena Bapak ingin melestarikan budaya-budaya yang diterima yang dulu itu, ya. Saya ingin, memang saya memang ada jiwa seni. Ini hampir tidak ada, ini hampir punah. Yang membawa yang kedua namanya Jeruk Penyarikan Nail itu kan mau dibakar ini karena banyak memerlukan tempat, kan banyak perangkapnya ini. Dia ingin membangun, kekurangan tempat, mau dibakar. Sesudah itu saya memang sudah dari dulu di mau dikasih membawa, kamu sudah yang membawa wayan, tapi saya tidak mau. Sudah itu kelamaan hampir 5 tahunan tanya lagi saya kepada Jeruk Penyarikan, oh Jeruk, masih barangnya? Bawa itu dah, kalau kamu tidak membawa mau bakar, mau punah, hampir punah ini, ambil sekitar jam 12 waktu laut kerja, ambil jam 12 siang ya. Ambil rumahnya, bawa ke sini, langsung menarikan, saya yang menarikan. Belajar tariannya itu di mana? Oh, belajar tariannya ini kan bukan seperti legong, seperti rejang kan. Bagaimana, ini cuma jalan, pawai kan. Yang menonton ini bukan seperti nonton petel dolar kan. Wah, bukan begitu. Kan aneh. Orang tua, orang satu bisa kelihatan dua. Iya. Itu yang aneh kan. Yang dihitungkan oleh penonton. Diharukan gitu. Tapa ngandong. Kok bisa orang satu bisa kelihatan dua? Itu tidak seperti petel dolar kan. Yang menonton itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar tapa ngandong itu tradisi budaya yang sakral? Tidak, yang tidak. Cukup cuma seni
seni-seni kan, seni dari dulu, dari tahun penjajah Jepang sudah ada kan. Selanjutnya, apa saja persiapan atau yang perlu disiapkan untuk memerankan tapel gandrung ini? Untuk memerankan kan cukup anu, kancing jauh cukup itu, selendang cukup, ini kan sudah lengkap ini. Iya. Sudah lengkap. Apa cukup aja namanya? Iya namanya. Namanya kalau ini kan badannya nenek, ini yang pakai kubaya, badannya nenek yang menggendong. Kalau ini kan kakinya yang bergendong, yang di atasan, yang kakinya bergendong. Bisa ditunjukin Pak, tapelnya? Tapel, ada begininya. Tapelnya aja Pak. Nah, apa namanya? Teknik tariannya ada. Ya, kan begini. Kalau mau belok ke kanan kan begitu, kakinya langsung ke kanan. Kalau lurus, mukanya lurus. Ada teknik tariannya, ada cara menarikan. Apa kesulitan Bapak ketika lagi menari itu atau pentas? Kesulitan sesudah menarikan tapel gandrung ini bisa satu minggu sakit. Tapi kalau jauh, kalau seperti ulang tahun Kota Singaraja kan jauh. Seperti pawai 17 Agustus kan jauh, berjalan kaki. Ini enggak bisa jalan satu minggu. Karena ini pakai tali kan mikat di sini. Langsung di sini mikat. Itu karena jalan kan jauh ya? Iya jauh, pawai kan jauh. Ini cukup pawai. Yang mengiringi ini bala ganjur bisa. Yang sering tek-tekan, yang sering-sering, yang mengiringi dah abu tek-tek. Kapan biasanya tapel gandrung ini dipentaskan? Dari desa diperlukan, dari kecamatan diperlukan untuk pawai bisa. Kalau ini lama sudah tidak pernah pentas. Baru kali ini sekitar 3 bulan pernah. Tapi dari kantor partai Nasdem yang memakai. Dari partai yang memakai. Pernah pentas waktu 3 bulan ini. Mana biasanya Bapak memerankan tapel gandrung ini? Apakah pernah di luar Kabupaten Buleleng? Pernah di Taman Ujung di Karangasem pernah. Yang seingat saya yang memegang ini di Taman Ujung duluan itu ada 2 kali ke Karangasem pernah. Nah, untuk tadi kan di luar kabupaten, kalau di luar Provinsi Bali pernah? Oh, di luar Provinsi Bali pernah, di Jakarta pernah. Acara apa itu? Kedatangan Bapak Surya Paloh. Kan penyambutan di gedung di Bundaran HI itu, di situ pawai. Pernah naik ke panggung di sana, panggungnya Pak Surya Paloh. Ya, bagaimana proses memakai busana tapel gandrungnya ini? Pasang yang ini dulu, badannya nenek di sini, diikat pakai tali. Sesudah itu, sudah selesai, baru ini kakinya yang bergendong. Langsung di sini, kan begitu kan jadi. Tangannya nenek ini, pakai kubaya ini kan mengidikan kakinya ini kakek yang bergendong. Itu. Sudah itu baru pakai topeng di sini. Di mana itu Pak, bagian mana? Di depan sini. Dada. Iya, di dada. Ya, supaya itu ke kanan ke kiri lurus. Sebelah sini kakinya nenek. Kakinya nenek sebelah sini. Turun ini kakinya nenek ini. Badan sebelah di sini di kepala Bapak saya. Badannya ini yang bergendong. Kalau belum pakai, belum tahu ya. Kalau nah, belum terus pakai. Rambutnya itu gimana tadi Pak? Rambutnya berbeda-beda. Kalau mau yang ini bisa. Siapa kalau yang pakai itu? Kalau mau yang ini bisa, pakai udeng. Pakai udeng bisa. Pakai pici bisa. Ini bebas pakainya. Ini bisa, tapi yang bergendong. Nenek ini kan cukup itu, ini sudah. Iya. Ini sudah nenek ini. Nggak pakai apa-apa lagi. Soal nama Pak, dulu nggak punya nama kan? Iya.
cukup tapel ngandong aja. Sebelum tapel ngandong apa disebut? Ladong apa tadi? Ladong reron. Sekarang kan saya membuat namanya ladong reron. Apa sebab ladong reron? Kan ya yang bergendong kan reron dia. Yang ngendong ladong nenek ini yang ngendong kan reron. Itu namanya ladong reron. Setelah itu diganti jadi tapel ngandong. Tapel ngandong. Karena bentar. Pak, ini kan bakal punah Pak ya kalau Bapak tidak mewariskan. Iya, kelamaan bisa punah nih. Ini untung ada saya. Nah, Bapak akan mewariskan siapa misalkan? Iya, kapan-kapan dumugi kapan-kapan ada yang menerima ini atau anak saya, cucu saya, atau yang lain bisa. Karena kan memang turun-temurun ya Pak? Iya, ini supaya enggak punah. Kenapa Pak, takut Pak ini punah? Karena kan sudah lama, ini sudah ada, tahun penjajah memang sudah ada kan memang. Kasihan Pak ya? Iya. Bisa dipraktikkan Pak? Waktu make.